Ini ngapain? Oh, ada dua. Jangan. Nah, lihat tuh sakit banget gua. Buset. Bodo amat. Cerot, bodo amat. No. Lihat kan? Halo internet, Bang Scott di sini dan welcome back to video Mobile Legend. Dan iya, masih tentang hero baru nih, si Helcurt. Heldtruth. Jadi di video sebelumnya gue bilang bahwa si Heldtruth ini hero yang imba atau OP. Dan iya, kita lihat dari keempat skillnya yang benar-benar bahaya banget. Dia bisa loncat ke depan lu, bisa nge-silence lu, dan bisa ngebuat lu kehilangan teman-teman lu yang berharga dengan ultinya. Iya. Dan tentu saja kalau Mobile Legends ngebuat hero pasti ada kelemahannya. Nggak semua hero itu pasti diimbakan. Dan iya, di sini kita akan memainkan Heldtruth lagi sambil gue kasih tahu bagaimana cara mengalahkan dia. Dan gue ingatkan kembali lagi, gue setiap hari Jumat mengadakan giveaway skins. Jadi buat kalian nih yang pengen mendapatkan skin gratis, silahkan. Caranya sangatlah mudah, di subscribe channel YouTube gue dan di follow Instagram Bang Scott. Di situ ada ketentuannya, sangatlah mudah, gampang dan gak ribet. Dan ya, tanpa berbasa-basi lagi nih, ayo kita bakalan nyoba lagi pakai si Heldtruth. Ini dia lawan kita, ada Ruby, Mia, Heldtruth, Zilong dan Alucard. Sementara di tim kita ada Freya, Bruno, Ruby, Mia, dan Heldtruth. Mirip. Timnya mirip. Oke, dan ya kita akan melihat Heldtruth ketemu Heldtruth. Sangatlah pas untuk ngedemonstrasiin apa saja yang akan menjadi kelemahannya si Heldtruth ini. Welcome to Mobile Legend. Let's go. Gua ngerangkak lagi. Bagus. Gua ngambil skill 2 buat farming secara cepat. Dan ya, gua minta I'll take the buff. Gua yang minta buffnya. Please kasih gua. Gua bagi buffnya cuy. Gua butuh buffnya cuy. Dan gua punya skill 2. Gua tetap dapet buffnya bro. Nih, aduh, Freya-nya ngapa sih? Woi, jungle berdua. Aduh, cerdas banget. Gua kan punya skill jungle cuy. Lu jangan merusuh dah. Ayo bantu. Mantap jiwa. Oh, mau kemana? So ya, kelemahan yang pertama adalah Heldtruth itu darahnya kecil. Kalau lu nggak tahu ya, untuk setiap para assassin, darah bukanlah hal yang sangatlah baik. Dan kalau misalkan, nah lihat itu, lawan Freya aja Heldtruth-nya balik. Dan kita bantu. Seperti itu. Ya, gue beku. Jadi kayak gitu, lihat tadi Heldtruth. Dia kalah sama Freya kita. Jadi untuk darah bukanlah hal yang poin yang sangatlah baik. Dan lagi kalau misalkan, kalau udah di-late, kekuatannya nggak sebanding dengan fighter seperti Roger dan lain-lain. Karena ya namanya fighter, kalau satu lawan satu melawan assassin tetap menang fighter kalau dari segi damage ya. Tapi tergantung dari segi ulti dan skill. Oke, gua pengen ngerusuh, Alucardnya takut. Ah, ada lukunya. Cerot. Hajar. Kenapa? Gua disampain. Oke, dan yang buff sangatlah penting untuk setiap hero assassin karena ngebuat cooldownnya lebih cepat. Dan tentu saja siapa sih yang mau nolak buff? Thank you. Ya. Nah, kalau misalkan ada dua seperti itu, Mia dan Zilong, prioritaskan kepada Mia terlebih dahulu. Gua ngapain? Oke, kejar. Satu sentakan lagi. Jadi jangan sampai lu di depan ngejar-ngejar hero-hero tank. Lu harusnya di belakang, main backstep atau main tusukan belakang. Lu culik itu MM kalau lagi di war. Karena kalau misalkan lu yang di depan, lu nggak bakalan bertahan lama, my man. Darah lu tipis, my man. Dan ya, kita commit lagi seperti biasa. Ada Heldtruth lawan Heldtruth. Sebelah sini ada Zilong. Oh, gua di tempat yang gak bagus. Gua kabur aja. Ya, Ruby kita. Ruby kita bahaya banget, boy. Nice. Aduh, hajar. Cerot. Lihat, Ruby yang dapat. Mantep. Gak apa-apa. Dan ya, skill 2-nya juga itu paling enak buat nyampa. Apalagi kalau udah 5 stack.
Dan di tim musuh ada duo Fighter, Alucard dan Zilong. Ini bukan kabar baik di gua untuk Led, oleh karena itu sebisa mungkin menghindarlah Led. Apalagi ada Ruby juga lagi. Kalau mereka main Led dan item mereka jadi, mereka bisa menang lawan gua. Oke. Hop. Oke, okay. No. Wah. Salah besar. Oh my god. Tuh parah banget. Gua nyaris mati. Ya, mati semua teman kita. Mantap jiwa. So ya, dan iya ini dia kalau mau ngelawan Fighter, lawanlah berdua. Dan gua harus farm 4 kali. Nah, gua ngapain sih? Nah, itu dia. Ayo lawan. Ayo, ada Ruby. Lawan. Itu dia. Oke, hajar. Ancrot. Baik sekali, dan saatnya kita kejar Mia. Ini dia lawan yang sangatlah baik untuk Mia. Look at me. Yap. Surprise, motherfucker. Kejar, motherfucker. Lambat banget gue. Jangan-jangan gue belum beli sepatu. Gue kayaknya belum beli sepatu ini, mah. Yakin banget. Ya, ini aja dah. Alucard aja dah. Dan cerot. Kenapa dia yang dapat lagi? Oke, Ruby-nya Ruxu. Bagus banget. Ya, Hellcrut lawan Hellcrut. Hajar Mia. Cerot. Nah, dapat kan? Makanan emang kalau misalkan ada marksman. Dan apalagi kalau misalnya ada tank, kita belum ketemu tank aja. Kalau misalkan si Hellcrut ini kesetun, sampai kesetun dan ada mage, udah gak bisa ngapa-ngapain. So jadi apalagi lawannya Akai gitu ya, gue baru inget. Kalau misalnya lu main ranked, tentu saja ketemu tim yang lebih profesional lagi, bakal ada tank yang bener-bener ahli. Dan di situ lu bakal menjadi mimpi buruk lu sebagai pengguna Hellcrut. Oke, ini ada Zilongnya, hajar. Kill. Oke, hajar. Bruno Mars. Cerot. Gua gagal nyampah terus. Dan lagi hero ini nggak terlalu perlu item karena skillnya udah sakit semua. Ini ngapain? Oh, ada dua. Jangan. Nah, lihat tuh sakit banget gua. Buset. Bodoh amat. Cerot. Bodoh amat. No. Lihat kan? Padahal duit gua sama duit si Alucard lebih banyakkan Alucard. Lebih banyakkan gua. Nah, apa dah? Lebih banyakkan gua, tetapi gua tetap kalah duel. Dan karena damage dia sakit banget. Apalagi hero-hero fighter murni seperti Roger kalau udah nyerang enggak perlu ngeluarin skill. Jadi item silence gua, skill silence gua itu sia-sia. Oke, saatnya ngelawan Alucard. Nah ini. Cuman gua enggak mau kepancing. Tiga. Oh no, oh my god. Lihat itu, darah gua langsung sekarat. Dead. Alucard bener-bener sakit. Oke, Alucardnya bener-bener sakit. Cerot. Woo. Ya kan? Nyaris mati lagi gue kalau bukan karena bisa kabur. Jadi ya gue ketarik kembali kata-kata gue nggak terlalu OP banget. Tapi kalau lu bisa main ya, lu bisa mainnya dengan tenang, lu bisa main memposisikan diri lu. Gue nyaris mati udah bodo amat, gue balik aja. Tapi udah mau menang malah. Ya seperti itu, lihat gue nyaris mati beberapa kali. Kalau misalkan gue nggak bisa kabur tadi, kalau gue misalkan salah pencet, gue bakalan mati. Dan ya itu adalah kelemahannya. Jadi bagaimana cara ngalahin Hellcrut? Kalau untuk di awal-awal, lu harus nge-pick tank yang punya stun seperti Akai atau Minotaur yang ngebuat dia nggak bisa ngapa-ngapain, ataupun si Saber juga bagus. So untuk di late game, bagaimana cara ngalahin si Hellcrut? Yaitu dengan MM yang cerdas dari jarak jauh, atau dengan fighter satu lawan satu bakal tetap menang lawan si kecil dan si imut ini. Dan ya itu dia untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau lu misalkan pengen ikutan giveaway, caranya udah gua kasih tahu, tinggal di subscribe dan di follow Instagram Bang Scott. Di situ sangatlah gampang. Di situ sangatlah mudah caranya. Dan ya seperti itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di Mobile Legends.
selanjutnya. Bye-bye.